please do like, subscribe, and comment. Tanpa Sirajuddin Mahmud, Zaskia Gotik mengunggah foto dirinya sedang memeluk Arsila Bungalia Sirkiani. Sambil memeluk dan menatap sang buah hati, Zaskia Gotik pun membuat caption sendu. Istri Sirajuddin Mahmud Sabang menumpahkan curahan hatinya di media sosial Instagram baru-baru ini. Demi kebahagiaan anak, penyanyi dangdut Zaskia Gotik terus bekerja keras. Jadi ibu yang baik untuk sang buah hati, Arsila Bungalia Sirkiani. Dengan menuliskan sebuah tagar bertuliskan, edisi Melo, sang biduan membagikan satu foto di mana di sana tergambar potret Zaskia Gotik sedang menatap Arsila yang berada dalam pelukannya. Ada harap yang tak sirna dari seorang pedangdut pelantun lagu Bang Jono ini untuk sang anak perempuan semata wayang. Harapan itu adalah agar Arsila tumbuh menjadi pribadi baik hati. Zaskia Gotik mencurahkan segenap isi hatinya yang rupanya sedang bersedih sebab teringat akan perjuangan membesarkan Arsila Bungalia Sirkiani bersama sang suami. Bayi yang sudah 6 bulan Gotik besarkan tersebut teramat dicintai oleh istri pengusaha batubara asal Balikpapan ini. "Kamu segalanya nak bagi bunda, kamu alasan bunda untuk semangat, insya Allah bunda akan menjadi ibu yang baik buat kamu yak nak. Tumbuhlah menjadi anak yang cantik hatinya," tagar edisi Melo, tulis Zaskia Gotik. Curahan hati anak emak Maina dan ayah Sosin menarik perhatian artis Bella Sofie. Selebritis yang sekarang berjaya menjadi pembisnis itu memuji kehebatan seorang Gotik sebagai ibu yang kuat untuk anaknya. "Ibu hebat," komentar Bella Sofie. "Insya Allah jadi anak soleha berbakti pada bunda ma, ayah sehat panjang umur amin," ujar warganet. "Semangat bunda. Jadi ikutan terharu saya," ungkap warganet.